Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, ada tiga babakan cerita yang ingin saya sampaikan. Karena hadir hari ini para pengusung Ganjar Mahfud, pimpinan partai Pak Oso, terima kasih. Yang ada tiga sekjen dan nanti perusahaan, terima kasih Mas Asto, ini BPM, BPT, BPC. Mas Asto kemarin komunikasi dan hari ini pimpinannya komplit dan ini Pak Dato, Mas Andika dan kami dalam komunikasi. Oh, relawan juga banyak. Ini relawan ini lebih seru Mas Asto. Gak mau bubar, buka bersama acaranya penuh. Alat biaran selama Syawal juga penuh. Jadi mereka di luar semangat perjuangannya tidak pernah berhenti. Saya terima kasih kepada mereka yang semangat. Pada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat bilang, saya tanya, apa suaranya hilang? Baik, sekian dari sekian titik, jamunya kurang. Sekarang Pak Mahfud seger. Tadi tanya juga, pakai nyerok seger. Iya, tiap hari Pak Mahfud sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, tentu perjalanan panjang. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya melakukan apa saja, untuk bisa jauh lebih tahan. Tapi saya baru tahu juga, menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datangin orang. Tapi pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginap, iya. Gimana? Wah, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyobok. Saya pikir kok kerja nyobok itu kerja di pemerintah, enggak, itu di swasta. Berapa nyoboknya? 3-8 juta. Ini Pak Pras, ini karena Nina. Ada juga Nina di tempat petani. Ya cerita, pokoknya ini kemarin ketemu petani dan pengejar pupuk. Maka pada saat cerita pupuk landa itu agak bagi daerahnya. Setelah itu seluruh pengejar pupuk kita dikumpulkan, pupukmu besok harus disebarkan ke masyarakat. Karena kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani dan pupuk landa. Ini cerita saya. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang, mereka tanya Mas Ganjar, Pak Ganjar kita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan, saya berkeluh kesah. Oh, oke. Okay. Programnya bagus, bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Ya gak ngasih apa? Oke, Pak Ganjar. Nah, saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, oh, semua orang pasti bisa melakukan berarti berhasil apa sembarangnya apa sananya sekali. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling banyak orang. Itu cerita sebenarnya. Pada saat kemudian saya sepakat sama Pak Mahfud. Sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada akhir. Negara jauh lebih penting dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal. Negara jauh lebih penting. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan bagaimana teman-teman oh, mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi, dan Pak Mahfud yang memberikan briefing.
bagaimana kita melakukan proses ini dengan baik. Dan kita sudah bisa merekam apa yang terjadi, dan dengan disenting itu kita bisa mendengar ternyata disentingnya Pak Arief itu lebih ganas. Karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya itu sudah ini. Saya sampaikan kalau itu ini memang layak dikabulkan atas semua itu. Maka buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan pernah selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah ngegolin pakai tangan, nonton ya? Gol gak waktu itu? Gol. Jadi gol. Tapi hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, oh, pasti hasilnya nanti dulu kita lihat. Apa itu? Ini perubahan terbaiknya dan pasti harus kita lakukan untuk memudahkan cerita pendidikan pada peserta. Saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Hasro, karena di daerah itu orang mulai mengaku, iya sebenarnya kemarin itu begini lah, begini itu mulai ada cerita satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan, accounting system di dalam KPU. Ini cerita sampai pemilihan. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai diri sendiri. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya pikirkan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama performa, tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur Allah. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan sebuah daya upaya pelanggannya untuk membantu. Dan kami dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus-menerus, dan kita boleh membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat kita kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek kembali ke 16 lagi. Apa artinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tadi sore izin masa sebetulnya saya masuk ke Jambor dengan kawan-kawan para diplomat, kawan-kawan alumni bulan ngobrol, dan tadi ada sambutan Bumenu lagi di luar negeri juga sedang menceritakan politik luar negeri dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Artinya pikiran tenaga Bapak Ibu dan program yang pernah dibuat oleh Ganjar Mahfud segera apa itu sangat penting untuk tetap kita kawal. Maka kita harus berpikir selalu alternatif jika situasi di dalam negara tidak baik. Kekuatan yang ada di barisan Ganjar Mahfud dan partai pengusung termasuk relawan, kita langsung harus tampil ke depan untuk bicara membereskan itu. Ini cara-cara yang menurut saya baik. Maka juga cerita Bapak ini kalau berkenan ya Mas Cacat, TPN-nya sebagai institusi harus bubar karena sudah banyak. Tadi beberapa orang yang masih punya komitmen tinggi, kita membuka ruang yang lebih panjang. Karena Indonesia tidak berhak untuk sebagian terpisah.
kita ingin terhubung diri sepanjang masa dan menjadi negara besar. Terima kasih untuk semuanya. Salam untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, untuk Pak Ganjar atas kata-kata yang sangat menyemangati kita dari Pak Ganjar dan Pak